Okay, jadi abstract dia ada abstract bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Table of content kat sini. Table of content. Okay. Kemudian leaf of table, leaf of figure, appendix, chapter 1. Okay, nanti saya akan ajar macam mana leaf of table content ni dia akan buat secara auto. Nombor-nombor ni, table content pun, leaf of table pun secara auto, figure pun secara auto, appendix pun secara auto. Okay, chapter 1. Okay, jadi chapter 1 okay, jadi kita akan tengok kat sini. Kita buka dia punya toggle ni. Maksudnya dia dah set dah ni. Chapter 1 ni dia dah set mengikut format thesis sebenarnya. Jadi kita boleh tengok kat sini dia tidak ada spacing pada chapter 1 dan juga introduction ini. Introduction pun tidak ada spacing. Okey, jadi dia akan buat heading lah kat sini chapter 1. Kita klik chapter 1. Dekat atas ni dia akan ada dia punya heading. So right click, modify. Kita akan tengok apakah format thesis, format yang dimasukkan kat sini. Paragraph, format paragraph. Okey, dia masuk kat sini before and after ni, after 4 line. Okay, before tu, before ni atas ni lah. Before 70.9 PT. Ni awak ikut je lah, ikut nombor ni. Sebab ini dia memang dah ikut format thesis untuk ETHM. Okay, 70.9, ini 4 lane. Yang dia punya spacing 1.5. Klik OK. Klik OK, so dia akan dapat lah yang kat sini. Sebab tu dia dah 70.9 PT. Bawah ni 4 backspace lah sebenarnya. Kalau awak tak nak buat ini, awak boleh backspace je sendiri 4. Tapi ini dah setting siap-siap lah. Contoh yang introduction pula, yang ini dia masuk dekat heading berapa ni. Yang ini dia tidak masuk pada heading mana-mana. Eh, ada heading berapa? Kita tengok. Ah, dekat yang ini eh. Right click, modify, format, paragraph. So bawah ni dia buat 4 lane, atas kosong 1.5. Okay. Okay, jap eh. Okay, ni kalau kita nak guna yang ini lah. Kalau kita nak guna yang ni. Okey. Kemudian 1.1 background. 1.1 ni dia buat title yang ni. 1.1. Right click, modify. Paragraph. Okey, before 2, atas pun 2 untuk yang ini eh. Atas 2, bawah 2. Untuk yang tajuk di bawah introduction itu 1.1. Atas 2, bawah 2. Spacing 1.5.
Okey. Jadi awak pun masuk, awak paste awak punya kat sini. Paste kan tukar tajuk ni. Awak punya ni apa, introduction, masukkan awak punya. Tulis. Okey, jadi yang ni formatnya kita akan buat yang ini, kita akan edit yang kat, yang Harry punya ni. Okey. So sekarang ni saya pun dah tak ingat. Okey, jadi sekarang ni kita akan buat heading dia punya ni, awak punya ni. Okey, maybe lambat sikit apa So ini kita pula betul-betul untuk ni. Okey, daripada yang macam ni, macam mana kita nak masuk jadi format yang macam tu? So yang pertama sekali kita perlu buat heading dahulu. Saya kena refer yang ini. Saya akan ajar daripada kosong Kita tak pakai. Kalau daripada kosong awak tahu, jadi awak boleh guna yang ni. Chapter 1 ni dia buat heading 1. Heading 1 iaitu dekat heading 2, heading 3 lah. Okey, ini kita jadikan chapter 1 ini. Kita highlight chapter 1, tutup toggle ni. Highlight chapter 1. Okey. Kemudian kita klik dekat heading 1. Heading 1 Okey. Heading 1. Kita klik dekat introduction ni adalah sebagai heading 2. Heading 2. Okey. Okey, yang heading 1 ni kita klik kat sini. Ni heading 2. Okey, heading 1 kita klik, letak kat sini. Kemudian kita pergi dekat heading 1, right click, modify. Modify untuk heading 1. Kita boleh tulis, boleh tukar nama ni. Kita boleh tulis dia kepada chapter Chapter. Okey. Lepas tu tukarlah format dia. Times New Roman 12. 12. Lepas tu dia punya pergi dekat sini, kita ambil warna hitam automatic. Lepas tu bold. Lepas tu pergi kat format, ambil paragraph. Okey, yang before tadi berapa tadi? Before tadi 70.9 tak? 70.9. After 4 line, tulis 4, 4 L I N E Dia tidak ada tu, kita kena tulis. Kemudian yang ni kita ambil 1.5. Kemudian klik OK. Lepas tu kita pergi dekat form. Okey, yang ni kita ambil tengah-tengah. Dia duduk tengah kan? Ambil tengah. So format form ni dia dah ambil dah ni. Semuanya huruf besar kan yang ni? Ini huruf besar kan? Capture, ambil all cap. Huruf besar. Klik OK. Dan OK. So dah jadi macam ni lah. OK, dia dah ada dah. OK, yang kedua ini kita namakan dia sebagai yang ni, ni introduction ni. Dia duduk tengah juga tak? Heading 2 lah. Heading 2, right click dekat heading 2, modify. Heading 2 ni kita panggil dia sebagai apa? Sebagai ni chapter. Lepas tu cakap apa Introduction. Okay, buat heading 2 je lah. Cakap heading 2 je lah. Cuma yang ni kita ambil Times New Roman 12. Ini hitam. Ini tengah-tengah juga. Lihat format. Okey, ni kena buat benda ni kena buat macam ni. Okey, lepas tu pergi dekat paragraph. Ya, ini atasnya kosong, bawah ni 4 line tadi. 4 line. Jadi tukar kepada 1.5. Okey. Benda ini kena bold.
Dan ya ini ni dia huruf besar juga ke huruf kecil? Template ni. Kita katakan all cap juga lah. Form huruf besar, all cap. Okay, so dah dapat. Kita dah dapat dia punya ni. Lepas tu kita kena check juga yang ni. Ini kita punya reference lah, yang template saya ni sebagai reference. Kita check dia punya design page layout dia ni. Kita check dia punya margin. Custom. Ini margin yang dia dah buat 2.5, 4, 25, 25 eh. Kita kena buat juga 2.5 cm, 2.5 cm. Semua yang left ni 4 eh. So kita setting yang dekat Harry punya ni. Mana Harry punya? Harry punya ni. Kita setting kita punya margin ya. Page layout. Ini kita buat sekali ya. Lepas ni dah senang. Mula-mula memang lambat. Margin. Custom margin. Yang ni tadi berapa tadi? 2.5. Yang ni 4 kan left tadi kan? 4. Tukar eh. Yang ni 2.5. 2.5 cm. 2.5 cm. Kita okey, jadi dia akan, ini untuk kita banding kat sini eh. So sebab tu dia besar sikit 4 cm kat sini. Okey, dah dapat. Kita dah dapat ni. Kemudian kita kena control all juga yang ni supaya kita buat dia dalam Roman. Dan semua sekali adalah size 12 eh. Size 12 sebab awak dah buat ni. Kemudian yang ni awak buat berapa ni? Di sini 1.5. Okey, betul, bagus. So okey, sekarang ni kita dah chapter ni kita dah buat ini, chapter 1. Okey, kemudian apabila kita dah buat itu, kita pergi dekat view. Kita boleh klik dekat navigation pane, dia akan keluar kat sini introduction lah. Introduction chapter 1 introduction. Cuma di bawah introduction ni tidak ada lagi yang ini kita panggil ni sebagai heading 3 eh, research background ni. Okey, yang ni kita masukkan dekat heading 3 eh. Pergi dekat home, kita akan pilih dekat heading 3. Dekat heading 3. Silap. Sebelum pilih heading 3, kita kena letak tempat, kita kena highlight kan kita punya yang ini. Kan klik heading 3. Kemudian kita right click modify heading 3 ni. Kita ambil ni Times Roman 12. Ini kita ambil hitam. Kemudian format dia tadi dua lane eh. Dua lane atas, dua lane bawah tadi saya. Atas ni dua lane. Dua lane atas dan juga dua lane bawah. Dua lane bawah. Yang ni 1.5. Okey. Lepas tu yang ini rasanya kena bold juga. Bold kan. Dan yang ini form dia dah betul tadi. Okey, dah betul. Lepas tu kita nak masuk numbering kan ni. Numbering tak payah saya rasa. Numbering ni kita buat sendiri lah senang. Okey, numbering kita buat sendiri. So klik. Okey. So dah jadi. So yang ni awak tambahlah 1.1. Kita okey. Kita buat nombor ini jangan di auto kan. Kita buat secara sendirilah kot. Saya lebih senang macam tu. Okey, yang ni di dua kan. So bila kita klik ni, dia nampak ada toggle kat sini, maksudnya kita kena naik ke atas. Macam tu. Okey, format dia macam tu. Okey, betul tak? Dua atas, dua bawah. Tengok template ni, yang ni ya, dua atas, dua bawah eh. Dua atas, dua bawah. Okey, tu. Okey, pergi dekat Harry punya tadi. Lepas tu kita tulislah ni. Tulis nampak dah 1.1 dah keluar kat sini. Tulis sini. Okey, kalau ada di bawah 1.1 ni ada lagi 1.1.1. So awak kena buat heading nombor 4 eh. Nanti dia akan pergi ke bawah lagi. So sekarang ni, okey, yang ini purpose statement kita purpose statement ni. Okey, sekarang ni purpose statement ni adalah heading 3 kan. Kita highlightkan ini. Kita
klik dekat heading 3. So dia akan masuk di bawah ni. So yang ini kita masukkan dia sebagai 1.2. Okey, yang ni tengok toggle dia sepatutnya kena atas lagi. So yang ini pun rapatkan saja, rapatkan. So sebab apa? Sebab dia dah jarak. Dia dah ada jarak, kita dah letak jarak tadi. Iaitu 2 link atas, 2 link bawah. So ini kita rapatkan saja. Okey. So okey. Ya, ini pun kita kalau kita dah siap senanglah klik ni, kita kliklah heading. Heading 3. Masukkan ini 1.3. So ini kita rapatkan. Yang ini pun kita rapatkan ke atas. Okey, jadi yang ini okey, scope pula. Scope klik heading 3 sebab dia 3. 1.4. So yang ini kita rapatkan. Delete. Okey, sebab dia dah masuk jarak tadi. Okey. Okey. Yang ini pun set heading 3. Okey, kita dapatkan. So yang ni kita masukkan 1.5. 1.5. Okey. So dah siap. Dah siap yang ni. Betul, kita nak masuk chapter 2 pula. Masuk chapter 2 So chapter 2 kita pergi. Okey, apa perlu masuk chapter 2? Yang kat sini awak perlu, di sini awak perlu masukkan page break. Masuk insert, insert page break. Okey, page break. Page break ni ada kat sini, dia break lah. So kita nak asingkan chapter 1 dan juga chapter 2. Yang di sini kita jadikan dia sebagai chapter 2. Tulis chapter chapter 2 and chapter 2 ni apa? Review nanti sila aja sila aja review okey. Lepas tu maybe di bawah ni ada introduction in okey, apa perlu buat? Awak just select ya chapter 1, chapter 2 ini dekat heading heading 1. Ada 1 tadi chapter lah ini. Okey. Kenapa dia tak ni? Hey, tak boleh. Okey, sebab sepatutnya dia jadi macam ni kan. Yang atas tu dia ada sempang sikit macam ni. Tapi dia tidak ada. Okey, literature review heading 2. Introduction heading 3. Yang ni masukkan 2.1. Dia akan jadi macam ni lah. Okay. Ataupun yang di sini kita copy. Kita copy yang ni. Eh ya lah. Kita copy yang atas ni saja. Copy. Kita pergi letak sini. Kita paste. Dia jadi gitu juga. Kenapa dia letak ni eh? Maybe ada page break tu. Kita ni, kita tutup page break dulu. Tunjukkan ke bawah.
Okey. Ni okey pula. Oh, dia kena section break eh. Section break. Section break. Okey. Pergi dekat. Sini kita masukkan section break eh. Kita masukkan insert. Pergi page layout. Break kita ambil section break. Net page eh, net page section break. Okey, okey, cuba kita ni. Kod baru dia jadi eh. So kita masukkan section break di sini, so baru dia akan jadi baru dia boleh baru terguna pakai yang atas ni. Yang 70.9 tadi ni, 70.9 ni boleh terpakai. So okay, literature review, okay, introduction. Okay, so masuklah tajuk awak. Tajuk apa awak nak buat tadi kan? Contohnya nak buat pasal soft clay. Soft clay. Masukkan. Ini adalah heading apa? Home. Heading 3 lah. Heading 3 lah. Ini jadi 2.2. Okey, buat saya nak awak maybe boleh buat terus kat dalam ni. Awak punya ni masukkan tajuk je dulu. Lepas tu isi awak isi lah bawah ni. Tulis lah bla bla apa benda kan. Okey, jadi okey itu chapter. Lepas tu masukkan page layout, masukkan dia punya net page, page break ni. Okey. Kita copy je semua ni. Copy, pergi dekat yang ni the page kita 1, 2, 3 3 cukup lah, 3 kan. So yang ni ada push break ni, ada yang ni tukar kepada chapter 2. Chapter 2 nampak dia dah update sini. Cuma yang ni kenapa dia kosong, sebab kita klik ni. Ini sebab dia ada, kita delete yang tu. Okay. Okey, dah. Okey, 2. Chapter 3. Chapter 3 ni dekat sini. Ini kita panggil apa? Methodology eh. Macam mana je method tu? Itu tak? Aku salah. Okey. Research method. Research method. Tulis research methodology. Kat hari ni. Ni kita paste. Research methodology. Research methodology dah masuk kat situ. So yang bawah ni kita delete. Okey. Okay, so yang ini akan jadi 3.1. Yang ini jadi 3.2. Okay. Sudah ada. Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan contoh ya. Kalau ada macam mana kita nak masukkan gambar eh? Gambar, biasanya gambar dekat chapter 2 lah kan? Kita ambil dua ni, kita ambil contoh yang ada gambar. Ada tak ada gambar? Ada table.
Contohnya kita ambil tajuk ni lah. Sampai sini eh, kita copy. Pergi kat tajuk awak Harry ni. Okay, kita paste kat sini. Paste, okay. So katakan yang ini adalah, yang ni tajuk yang seterusnya. Kita buat heading 3. Okay, yang ni masukkan 2.3 eh. 2.3 contoh lah. Kita naik ke atas. Jadi yang ini okey, katakan ada table eh. Lepas tu kita buat satu lagi, kita ambil ada gambar lah kot eh. Kita ambil ada gambar pula. So yang ini ni perlulah dalam spacing 1.5 lah. Ini pun sama 1.5. Kita masukkan gambar. Okay, masukkan gambar. So katakan ni gambar eh. Kat tengah. Kita lah. Figure. Figure. Figure ni dia. Kita balik. 3.1 dia kena 3 macam tu eh. Ok, figure 1 katakan dulu eh. Figure 2 lah. Figure 2.1. Figure 2.1. Ini gambar. Okey. Yang ni table 2.1. Sebab dia chapter 2. Okey, sekarang ni macam mana kita nak insert caption. Okey, pergi dekat contoh kita nak ni, klik kat sini. Kita pergi dekat reference. Pergi dekat insert, insert caption. Insert caption. So ini dia adalah table. Tukar kepada table. Okay, kemudian klik. Okay, tak boleh. Kita kena okay,
Ini dah betul caranya. Cuma nak masukkan nak masukkan kita punya ni dia kena untuk yang ni dekat heading ni. Dekat heading ni modify oleh heading satu yang chapter ni. Yang ini ni format kita kena buat numbering. Dia kena chapter ni. Yang ni kena ambil yang chapter ni. Kena ambil yang chapter chapter. Klik OK. Kemudian klik OK. Ok, jadi modify balik. Modify. So yang ni kita kena boldkan. Program. So yang ini perlu di delete yang belakang ni. Ok. Ataupun kita chapter 1 chapter 1 cuma dia sengit tak. Ok, ni kena ubah sikit ke sini. Kenapa tak center? Modify balik. Modify. Dah buku apa dah tiga. Jadi bab satu pula. Modify numbering. Kita ambil chapter. Ah, okay, tengah kan. Okay, dia kena buat je tu. Yang ni modify ni kita kena buat numbering. Okay, chapter ni. Sebab apa? Sebab nanti pergi dekat numbering, kita ambil lah yang yang mana yang center lah. Yang bawah ni ikut center. Yang tak ada tak center, yang ambil atas ni. Saya dah ambil. So okay, chapter 1. Kemudian kita pergi ke chapter 2. Ah, ha, Dia dah ni. Dia dah buat dah 2. Dia dah buat semua. Dah masuk dah. Cuma yang mana satu kita tak tahu ni. Mana satu ni kita kena delete lah satu. Ini kena delete balik. Masukkan balik. Okay, dia akan jadi chapter 2 lah. Yang ni kita tak tahu ni satu yang asal. So masukkan, klik ya chapter, dia akan jadi chapter 3. Dia akan jadi auto lah sebab kita dah masukkan numbering kan. Okay, yang penting dia tengah-tengah. Okay, dia ada macam tu, barulah kita boleh masukkan nombor. Okay, barulah kita klik kat sini. Reference, pergi caption, insert caption. Ha, ni nampak jadi 2.1 dah. Kita ambil table, dia akan jadi table 2.1. Klik OK.
Okey, jadi okay. Betul dah tu, cuma format dia tak betul. Format dia ni, kita kena edit kat mana. Kita kena ambil exclude level. Salah ni auto ni. Sekejap. Okay. Okay, dah betul lah. Cuma kita insert action. Kita dah betul lah nombor 21 kan. Nah, dah betul lah. Tadi kan dia tak ikut chapter tadi. Sebab tu kita kena buat yang untuk chapter tu perlu setting dia sebagai numbering. Okay, jadi kita klik je okay. So dia akan jadi macam ni. So yang ni kita buat titik 2. Okay, enter sikit. So ini kita delete yang asal tu. Okay, jadi macam tu lah. So yang ni kita pakai nama ni. So kita edit lah balik. So ini kita letak dari tengah. Kita buat dia jadi ni 12. Lepas tu dia mestilah macam ni. Okay, yang ini sepatutnya dia warna hitam. Hitam lah. Okay. So kena tengok format. Format yang sebenarnya dia hitam ke tak untuk gambar ni. Ini tak, dia macam tu je, kosong je. Kosong je. Figure dan juga table. Table ada tak? Table pun kosong juga. Okay. Dia tidak perlu bolkan apa dan sebagainya lah. So macam tu. Ni dah ada, kita dah masukkan 21. Okay, kemudian kita figure pula. Klik kat figure ni. Kita pergi kat referent, insert caption, pilih figure. Ia akan jadi 21 figure. Okay, klik OK. So yang ni kita ni lah tengah-tengah. Figure 21 titik 2. Okay. So ini jadikan dia macam tu. Okay. So sebenarnya di sini kita boleh check. Kita klik dekat figure ni. Kita cari kat sini. Kat mana dia? Ni caption ni. Caption ini kita boleh right click kat sini, modify. Kita nak macam mana tulisan tu. Kita nak transformation kena 12. So ini hitam. Lepas tu dia tengah-tengah. Okay, kemudian klik tak nak italic. Klik OK. So lepas ni dia akan jadi, oh apa, saya jadi italic. Right click, modify. Okay, kena assign balik lah. Ini kita assign balik semula. Sebab kita dah buat menu tadi kan. Kita klik balik. Okay, macam tu. Okay, nampak tak? Okay, contoh kita buat dekat chapter 3 pula. Chapter 3 kita buat. Kita copy yang sama juga. Macam tu lah. Kita ada ni sampai sini Yang ni kita heading 3. Masukkan 3.3. Contoh tajuk lah. Okay, table ni kita perlu maksud ni tadi 2.1 kan. So kita kena insert caption, reference, insert caption, ambil table. Table
Okey. So jadi 3.1 nampak dia auto. Dia akan jadi auto. Jadi kita dah tak perlu fikir dah nombor ring tu. Dia akan sendiri. Dia akan baca 3.1. Yang ni sepatutnya akan jadi insert caption. Ambil figure. Klik OK. Jadi 3.1. Okey, nampak. Okey, contohnya ada lagi lah. Katakan ada lagi. Ada lagi gambar yang lain eh. Gambar yang lain. Okey, ini 3.1. Kita nak masuk yang ni pula. Kita insert lah, insert caption. Ambil figure. Okey, jadi akan jadi 3.2. Dia akan auto lah. 3.2. Yang ni insert caption. Tapi kena setting dululah. Insert. Akan jadi 3.3. Lepas tu tiba-tiba pula ada figure pula. Eh, contoh. Ada figure je kat bawah ni. Table je. Ah, table, table. Ada table. Insert caption. Kita tukar table. Klik OK. Akan jadi 3.2. Sebab table tadi 3.1 kan. Yang ni 3.2. Dia akan measure. OK. Nampak? Bila kita buat macam tu. Okey, jadi kita boleh generate table content. Okey, jadi kita pergi ke atas. Okey, yang ini kita perlu masukkan dahulu dia punya page break, page number. Insert page number. Mana page number? Page number bawah lah biasanya. Bawah kita ambil yang tengah. Yang bola. Okey. Okey, ini akan jadi 1. Jadi kita nak masukkan atas ni. Tak boleh pula. Yang ni kita nak masukkan dia punya konten eh. Macam mana? Dia punya konten. So yang ini kita akan masuk dia punya insert. Kita akan page layout. Page break kita ambil page next page. So ini kita betulkan balik. Ini betulkan balik. Yang ini pun betulkan balik. Dia tidak ada. Oh. Okey. Di atas ni perlu ada sesuatu sebenarnya. Ada. Kita perlu buat dekat sini ni dia ada apa. Okey, kita kena copy balik di sini yang tajuk ni, template ni. Kita kena ada title, declaration kan. Title, declaration, delegation. Okey. Kita tulis balik kat sini. Kemudian yang perlu ada, yang pertama tadi apa dia? Title eh. Title yang kedua. Yang kedua declaration. Declare. Declaration.
Lepas tu dedication. Acknowledgement. Acknowledgement. Lepas tu abstract. Tak ada abstract. Kita ada abstract lagi, table content. Kita ada table of content. Table content list of table ataupun figure dulu, tak masalah. To list of figure appendix ke, jika ada adalah, kalau tak ada tak adalah. Okey dah. Okey tu kan, di atas kan kita ada kan. Sebelum tu kita ada yang ni. So yang ini kita akan page number yang ni kita akan insert page number. Okey, kita akan insert page number yang lain. Page number bottom juga. Insert page number kita modify tadi, tukar kepada Roman yang atas ni. Start dengan start tu lah. Klik ok. Dia akan jadi satu, yang ni akan jadi nombor. Ini akan jadi nombor tapi dekat tepi, tapi tak apalah, kita boleh tukar balik lah yang format yang ni. Yang dekat sini kita boleh tukar page number, format page number. Ini nombor betul. Ini dah okey. Cumanya dia dekat tepi. Ini nombor ni kat tepi, kita nak kat tengah. So kita set bottom tengah. Okey. So okey, yang atas ni pun dia akan jadi tengah juga lah. Okey lah. Okey, jadi yang atas ni Roman, yang bawah ni akan jadi nombor. Tapi sepatutnya ni start dengan nombor 1 lah. Okey, 1 2 3, dan akan ikutlah yang lain sampai 9. Yang atas tu saja nombor Roman. Yang atas ni saja nombor Roman. Okey, I tu. So jadi
kita buat yang ini title. Kita masukkan page layout, kita akan masukkan page. So kita turunkan lagi. Okay. Jadi okay, lepas tu kita akan buat yang ini kita jadikan dia sebagai index. So kita akan pergi dekat sini, kita akan create create style yang baru. Create style, kita namakan dia sebagai index. Index. Okay, klik OK. Dia ada, akan ada kat sini index nama yang baru lah. So yang ni right click, modify. Okay, yang index ini dia duduk di mana? Dia duduk di tengah juga kan? Okay, index eh. Kita tengok balik, dah pukul nak pukul 4 lah. Template. Mana template ni? Okey. Baik. Dah buat bunyi. Okey, template belah sini. Okey, okey. Semuanya di tengah. Semuanya ada di tengah. Alright. Semuanya ada di tengah. Okey. Okey, jadi jadi pergi balik kat sini. Nak siap dah. Okay, nak siap dah ni. Okey, jadi index ni kita right click, modify, kita akan yang ni kita jadikan Times New Roman, yang ni jadikan 12, yang ni bold. Lepas tu dia di paragraph-nya berapa eh? Sekejap saya tak tengok. Saya tak check lagi yang itu. Kita klik OK dulu yang ini. So kita check balik dekat 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 yang asal ni. Saya nak check balik format dia. Index ni dia letak berapa. Dia letak 7.9 dengan 4 juga. 7.9 dengan 4 juga eh. So jadi yang index ni, yang index yang ini, right click, modify. So yang ini pergi format, ambil paragraf ni kita letakkan dekat sini. Before ni 70.9 PT. Yang bawah ni dia 4 lane. 4 lane. Ini 1.5. Okey. Lepas tu kita jadikan dia tengah-tengah. Okey, tengah-tengah eh. Index ni. Okey, sekali klik okey lah. Bila klik okey, jadi kita akan title ni kita klik index. Yang ni kita klik index. Yang ni kita klik index. Yang ni kita klik index. Cuma di sini dia tak ada eh. Kalau index dia tak masuk kat sini. Tak masuk pula kat sini eh. Okey, tak apa. Okey, boleh. Kita index dulu. Okey. Masukkan index. So ini pun index.
Index. Index. Okey. Apabila kita masuk page break, dia tidak akan kacau di sini, ya. Dia tak akan kacau yang chapter 1 tu. Sebab kita masuk page break tu. Yang page break ni, yang ni. Face section ni. Dia tak akan kacau yang di sini. Dia tak akan bergerak lah. Dia akan gerak di sini saja. Okey. Jadi yang ini kita perlu modify sikit supaya dia keluar, supaya dia keluar di kat sini. Right click, modify, pergi dekat format, paragraph. Kenapa dia tak keluar? Sebab kita buat outline level ni body type, body text. Kita kena buat level 1 lah, level 1 baru dia akan keluar. Click okey. Baru dia akan keluar kat sini. So, okey. Nampak? Dah ada kan? Okey, boleh pakai format yang Harry punya ni boleh. Okey, ini saya dah buat ni. Maybe boleh pakai yang Harry punya ni. Terus guna. So, title ni nanti awak tulis tajuk awak dekat bawah ni. Dekat bawah ni awak tulis tajuk. Ya, ini sepatutnya kita dekat bawah dia ni, kita masukkan kita masukkan page break je lah. Insert page break, insert page break. Yang ni pun kita masukkan. Tapi kalau masuk page break dia tak jadi kan. Tak boleh page break, undo. Kita masuk page section jugalah. Masukkan pilih up, ambil next page. Boleh, dia kena ada tulis sikit. Lepas tu baru kita boleh masukkan next page. Okay. So yang ni dia kena tulis sikit. Baru kita masukkan masukkan next page. Masukkan and tulis sikit lah, tulis sikit. Senang lah, senang awak nak tulis. Tulis sikit. Okay, dah nak habis dah. Boleh lagi ? Ini penting juga ni. Sebab ni, apabila awak faham je ni, nanti awak punya kerja sistematik. Nanti untuk PSN 2 just sambung je kat sini. Just sambung je kat sini. Okay, ni lah. Ini dah ada. Okay. Alright. Okay, kita dah buat kita punya okay, kita dah buat kita punya template sendiri. Okay, awak boleh pakai yang ni lah. Save yang ni. Okay, sekarang ni kita nak masukkan table content. Pergi kat table content. Masuk, pergi kat table content. Okay, dekat bawah ni dah ada tulis sikit ni. Okay, kita boleh masukkan table content ni. Okay, kita insert pergi dekat reference. Apabila kita dah buat macam tu, kita dah set dia punya heading, kita pergi kat reference table content, table of content. Okay, awak boleh pilih mana satu awak nak. Contohnya kita ambil yang atas ni. So dia masuk, nampak
dia dah ada dengan page number sekali. Auto lah. Apa yang kita buat sajalah, yang awak tak tak klik heading tadi, dia tak akan masuk. Okey. Jadi yang ni kita boleh modify. Right click. Edit. Table content. Untuk table content ni kita boleh pilih mana-mana ke, cik? Dia ada format dia. Yang ni yang pertama sekali kita keluarkan dulu. Cuma saya nak keluar, nak hilangkan yang ini. Dekat reference ni ada sini table custom, custom table ni. Custom table ni nanti awak hilangkan dia punya ni. Nankan dia punya line tu. Okey, cuba klik okey. Okey, dia kena replace pula. Okey. Jadi kita keluar yang macam ni, dia ada format dia sebenarnya. So yang ini cuma yang ini kita buat format, yang ini kita buat last sekali. Selepas dah siap semua baru awak edit balik format kat sini. Sebab nanti kalau kita contohnya, contohnya saya buang ni, kita dah ada ayat kat atas ni, kita buang yang ni. Okey, yang ini kita kena buat sendirilah dia punya format dia tu. Kita kita buatlah dia punya. Tukar 12. Okey, 12. Lepas tu yang ini katakan format dia tak silap ni, yang ini kita kena boldkan, tapi kena satu-satu lah. Sebab tu kena buat last sekali. Satu-satu Yang ini table content ni kita buat pada last sekali. Dah siap. Format dia seperti mana yang 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 saya tunjuk sebelum ni lah. Dia kena hitam kat situ. Lepas tu yang ini ni dia kena introduction kat sini. Dia kena introduction di sini. Jadi yang ini tak silap saya, kita boleh tarik kat sini. Macam tu. Lepas tu yang ini kita buang. Ok, yang ini kita highlightkan ini. Klik, tarik, tak kat sini. Ok, yang ni dia mesti format tesis dia macam tu. Tapi, tarik tak sini, klik. Ok, yang bawah ni kita delete lah. Dia kena edit satu-satu. Sebab tu kita buat last sekali. Sebab dah siap semua penulisan, nak hantar tu, barulah kita buat yang ni. Ok, contohnya sekarang ni kita nak update page break. Kalau kita dah setting kat sini kan, kita dah setting, dah turun naik, turun naik, turun naik, tengok dia punya nombor ni berubah lah kan. So kalau berubah, kita kena, yang kat sini dia tak akan auto update, dia kita kena update. Right click, kita kena update field, kita pilih update page only. Klik ok, so dia akan update yang terkini. Kalau right click, contohnya awak ada tambah chapter lain, chapter 4 dengan 5 awak tambah. Kalau macam tu, dah kena update, right click. Kena update, kena update entire table. Kalau bila awak update entire table, klik sini update, dia akan jadi apa tau? Dia akan jadi asal balik semula. Lepas tu kita nak kena edit balik. Nak kena letak balik semula. Sebab tu yang ni, dapat introduction kat bawah balik kan. Jadi yang ini kita kena edit selepas siap semua sekali. Okey, dah siap yang ini. Untuk table of content, leaf of table dengan leaf figure ni last sekali. Okey. Okey. Sekarang ni macam mana kita nak keluarkan list of table? Klik kat sini. List of table. Okey, kita akan masukkan, insertkan juga. Bila kita dah kita buat teknik macam tadi, awak boleh keluarkan list of table. So pergi dekat reference, keluarkan insert table figure. Insert. So kita nak apa ni? Yang ni kita tak nak. Yang kita nan, ini kita nak table kan tadi kan? Table. So klik OK. So dia akan keluar lah table 2.1 apa dia, 2.2 apa dia, 3. Table dia ada dekat chapter 2, dekat chapter 3 ada 2. Dengan muka surat sekali dia keluar.
So yang ni nanti kena formatkan balik. Kena formatkan balik menggunakan cara manual lah, saya tak silap saya. Okay, ni kena tukar, jadikan 12, spacing jadikan 1.5. Nampak dia auto. Ini kita dah tak payah pening lagi dah nak letak nombor, sebab dia akan auto. Begitu juga dengan figure. Figure masukkan figure, kita pergi reference, insert table figure, kita pilih kat sini figure lah. Figure yang ni kita nak tak nak. Okey, so dia akan masuk. Okey, figure 2.1 2.3 kat mana suratnya. Okey. So settle. Faham tak untuk format ni? Boleh tak? Boleh. Okey, jadi senang kan bila dah ada ni? Senanglah awak nak tulis, nak type. Okey, terus ke chapter 2, klik chapter 2, dia akan pergi chapter 2 dan masukkan isi, masukkan type. Cara ni macam, so maybe awak boleh ambil format yang hari ini, saya akan bagi kepada dalam group balik supaya yang lain boleh copy and paste masukkan awak punya maklumat dalam ni. Kemudian yang macam title ni kan, so declaration ni kena, saya akan bagi juga format yang asal, yang ini format yang asal. Kalau awak nak pakai format asal tu boleh, tapi saya takut awak pening. Semua just lain kali awak tinggal pergi kat ni, awak copy yang ini, awak masuk awak punya. Copy, masukkan declaration, copy, masukkan tempat awak. Ini tu copy. Ini tak payah, ini awak ayat. Ini tak payah copy lah. Yang macam perlu copy adalah yang ni. Declaration ni kena sama, buat bentuk macam ni. Tajuk pun kena sama ni. Title, dia punya ni, cara ni kena sama. Abstract pun tak payah tu. Ini nanti ayat awak sendiri. Management pun tak payah. Yang perlu copy adalah declaration, declaration saja dengan title. Declaration ni. Okay. Ni dia punya yang atas-atas ni kena copy kot. Tajuk. Tengok step yang ni. Atas ni, yang ni kena copy. Yang ni sampai sini, ini adalah bahagian tajuk. Ini sampailah ke bawah. Okay, tak apa dulu. Yang ni tak apa. Yang ni nanti kita belajar kemudian. Cuma yang penting sekarang ni adalah isi chapter 1, 2 dan 3 dulu. Ikut template macam yang saya bagi ni, buat dulu masukkan isi. Yang last kali nanti nak hantar nanti, kita akan belajar balik dengan saya macam mana untuk setting yang atas. Okay. So ada pertanyaan? Setakat ni saja dulu ke? Dah lama sangat ni.